Assalamualaikum semuanya, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan lensa Saiful channel. Let's get this video rolling. Okay guys, di video kali ni kita sambung siri si Mael. Ini beberapa minggu ni ada ramai sangat yang berkenan dengan si Mael ni, dengan ataupun Suzuki RG Sport, RGV dan sebagainya. Semenjak saya post video saya ride ke Sungai Sendat, banyak komen-komen yang positif, komen-komen yang padu. Lepas tu saya post satu gambar dekat dekat Facebook, Instagram, Facebook, banyak sangat-sangat engagement, banyak sangat yang share. 300,000 share Facebook kan. Memang saya terkejut juga, rupanya ramai juga peminat-peminat motor lama, terutama sekali RG Sport ni lah. Okay, seperti korang sedia maklum, pada video yang lepas masa saya ride ke Sungai Sendat, ada yang tanya masa pun bila masa pun tukar sport rim. Saya tak buat video sebenarnya. Ini sebenarnya sport rim saya guna. Saya pernah pakai sport rim ni dekat saya punya Legenda. Sport rim ni lah. Ni SP522, size special, size race untuk Capri. Sebab yang ni depan dia agak besar, belakang dia lagi lah besar. Saya punya RG Sport ni saya dah tak pakai sport rim RG Sport. Saya pakai sport rim Legenda ataupun LC. Saya dah tak pakai dah RG Sport punya. Kalau korang tengok fork pun saya pakai fork 125. Ni saiz belakang saya dah buka. Ni saiz memang terbesar lah. So kalau korang yang memang kaki top speed tu memang tak sesuai pakai ini. Tapi untuk Capri, untuk main corner, untuk main masuk track, mencun lah. Jadi guys, di blog kali ini bukan itu saya nak bagi tahu. Seperti korang tengok di dalam tajuk hari ni, saya just nak pasang brake disc di bahagian belakang. Seperti korang sedia maklum, memang RG, RGV memang dia pakai single disc di hadapan sajalah. Belakang dia pakai brake drum. Jadi saya nak masuk brake disc di bahagian belakang. Sebab tu saya dah buka tayar di bahagian belakang. Nampak? Saya dah buka siap-siap tayar. Okay guys, tanpa membuang masa, jom kita tengok barang-barang yang diperlukan untuk memasang brake disc RG, RGV. Okay, jom. Let's go. Okay guys, bersama meja hijau saya. Okay, sebelum saya tunjukkan barang-barang yang saya nak gunakan untuk pemasangan brake disc di bahagian belakang ini, saya just nak beritahu bahawasanya kalau korang nak senang pemasangan brake disc untuk RG, RGV ni, korang boleh dapatkan one set brake disc belakang untuk RGX. Memang belakang dia pakai brake disc lah. Jadi korang tak perlu modi-modi, semuanya plug and play je. Kalau korang dapat punya sport rim sekali, memang dah cun lah. Sport rim, brake pump, brake caliper, satu set lah, senang cerita satu set lah. Memang tinggal plug and play je. Untuk pemasangan saya kali ni, saya memang tak plug and play. Saya pakai apa saja barang yang saya ada. Kita tengok cara pemasangan dia macam ni lah. Okay. Okay, barang yang pertama saya ada ni, brake disc punya part ni. Yang saya pakai ni brake caliper sekali dengan bracket dia. Ini bracket untuk 125Z 125Z ataupun LC. Ni bracket dia lah saya pakai. Saya tak pakai Y-suku, saya pakai bracket daripada 125 dan juga LC. Lepas tu kali dengan dia punya ni lah, one set lah kan. Tapi dulu saya pernah pakai yang ni. Yang ni dia macam kurang cun lah, dia punya bleeding. Jadi saya tak nak pakai yang ni. So brake caliper one set. Tu yang kedua kita ada ni, pump, brake pump. Brake pump ni saya pakai API lah. Brand API okey sikit daripada yang ni. Daripada yang ni, yang ni dia local kan. Jadi takut dia tak berapa cun lah dia punya pump dia. Jadi saya pakai barangan daripada API. Barang yang seterusnya kita ada ni, okay, benda ni lah yang akan dekat, ikat dekat swing arm. Dia akan duduk kat sini. Kalau kata kuat tak kuat, kuat. Cuma masalahnya keburukan dia kat sini, bila kita ikat dekat swing arm, takut swing arm tu rosak lah bawah dia. Itu je sebenarnya. Tapi kalau nak lagi cun, memang nak pakai permanent, saya sarankan welding lah. Tapi saya tak nak welding sebab saya mungkin nak tukar-tukar. Saya nak pakai brake disc, nak pakai brake dump dan sebagainya. Saya boleh buka-buka lah. Tapi nak kata dia kuat, memang kuat lah. Okay, lepas tu kita akan pakai, kita akan tukar sport rim lah. Semestinya kita akan tukar sport rim. Kita akan pakai sport rim yang ada brake disc belakang lah. Okay, saya akan pakai sport rim 125 bunga lawang. Ni 125 saya punya dululah buat sementara, sebab saya rasa saya nak pakai sport rim yang agak handsome sikit nanti di kemudian hari. Buat masa sekarang ni saya akan pakai sport rim 125 dulu. Depan ni tak ada disc, saya akan pakai disc yang sedia ada dekat motor saya sekarang ni. Belakang ni ada disc sekali lah, sebab kita pakai caliper daripada 125. So disc ni kita pakai 125 jugalah. Jadi saiz dengam. Kalau korang pakai Y-suku, make sure disc ni pakai LC5S sebab yang ni dia kecil. Jadi saya rasa itu saja kot barang-barang dia. Jadi tanpa masa, jom kita pasang. Let's go. Okey, kalau korang tengok kat sini, saya punya di bahagian sini ni, saya dah lubangkan. Saya lubangkan satu kat sini. So kalau korang beli one set RGX, dia dah ready dah benda ni. Dia dah ready lubang. Tak silap saya lubang di sini ataupun sini. Macam tu lah. Lepas tu korang kena beli sekali dia punya belakang ni. Benda ni, korang kena beli benda ni. Sebab belakang ni nanti dia ada dia punya untuk masuk ke pump ni lah. Dia punya ujung ni. Tapi saya tak, saya just modify je. So kalau korang tengok kat sini, saya dah lubangkan kat sini. Sebab saya dah lubangkan ni, sebab saya test dulu tadi. Untuk di bahagian sini pula, tak tukar RGX punya. Saya memang pakai yang asal. Kalau korang tengok kat belakang tu, tu. Okay, ini sebenarnya adalah untuk brake drum punya yang tu, untuk jangkuk dia punya batang panjang tu. Ni dia berada di atas ni sebenarnya. Tapi saya just pusingkan dia akan dia ke bawah macam ni lah. Bila saya taruh macam ni,
Kalau cabut ni pusing, masukkan je. So kita akan guna benda ni untuk sangkut dekat kita, dekat sangkut kita punya brake pump. Tanpa masa, jom kita pasang dulu. Ni kalau korang tengok kat sini, saya dah standby dia punya skru ni. Dan belakang ni kena letak satu bush ataupun washer. Sebab tengok tebal eh. Saya punya ni memang rojak-rojak barang dia. Jadi kena modi-modi sikit lah. Saya suka yang jenis modi-modi macam ni. Sebab dia kata menguji minda kita kan. Ha, ada orang dia tak suka. Ada orang dia nak siap-siap pasang siap macam tu kan. Tu bagi saya terpulang pada diri masing-masing lah. Tak salah pun. Okay geng, macam ni hasil dia. Ikat sini, ikat sini. Okey, macam saya sebelum ni memang saya dah pakai rim Lagenda ataupun spoiling Lagenda, jadi tak ada masalah dengan conversion di bahagian belakang ni lah. So macam hard sprocket ni memang nak kena tukar Lagenda punya. Ni memang nak kena banyak modification lah, kecuali kalau korang pakai plug and play RGX punya. Ah, tu memang tak ada masalah lah. Okey. Okay, sekarang kita beralih ke tarik sedapan. Okay guys, alhamdulillah akhirnya siap juga pemasangan brake disc untuk Suzuki RG Sport saya ni, aka C-Mile. Okay, tadi sebenarnya saya ada sedikit kesukaran masa saya nak bleeding. Okay, sebenarnya kalau korang tengok caliper ni tadi, ini caliper 125 original lah, si Smoky punya saya pakai. Sebab caliper tadi yang saya pakai awal-awal tadi dalam video tu, itu yang local lah. Jadi bila yang local ni nak bleeding, hui gila susah. Tak boleh nak cengkam secengkam-cengkamnya lah. Kalau pakai original macam ni, memang cun lah. Memang padu teruk. Nampak tau, dia sagat kat situ. Kalau tidak, saya nak tarik ke sana sikit, lepas tu kita lubangkan kat sini. Masalah dia kat sini, dia dah sangkut dekat depan ni. Untuk hose, saya pakai hose standard. Hose yang sekali dapat dalam package masa beli brake disc tu lah. Okay, brake disc belakang saya pakai 125 nya ngam-ngam. Jadi dia gigit cun-cun lah sampai ke hujung lah dia gigit. Memang original 125 punya size lah. Macam tu. Ni memang kuat lah geng. Cuma satu je daripada tadi saya duk cari je. Dia punya skru bawah ni, kalau korang tengok dia terkeluar habis eh. Dapat skru yang rapat sikit. Ni memang cantik lah. Ni macam terkeluar sangat lah. Macam kurang cun. So untuk dia punya tank reservoir, saya parking kat sini lah. Kita letak bracket, ikat dekat sini. Tu letak kat sini. Tu kabel lampu eh, lampu brake belakang saya tak pasang lagi. Masih lagi dekat sini. Nanti saya nak beli spring, saya nak ikat kat bawah ni. So untuk bahagian depan tak ada masalah lah. Cuma bahagian depan memang kita plug and play sahaja. Tiada apa-apa perubahan plug and play. Sebab kita dah pakai, kita pakai sport rim bunga lawang daripada 125 punya. 125 saya punya si Smoky. Si Mael pakai sport rim bunga lawang macam ni. Handsome ke tak handsome? Ataupun lebih handsome pakai yang tadi tu, yang tu. Bagi komen sikit lah. Kalau yang ni dia nampak macam ala garang-garang sikit. Cuma kalau jujur cakap, dia punya belakang tu rendah sangat lah. So mungkin saya nak pakai line brand Yasusu ke Makita ke kan. Mungkin yang tinggi sikit kan, 260-255 tu dah cun lah. Yang ni 245-250. Kalau dapat 255 atau 260 dah cun lah. Okay guys, pada video episode saya pergi Sungai Sendat tu, okay, motor ni ada yang komen. Banyak yang komen kata bunyi sedap eh. Okay, pakai exhaust apa? Sebenarnya saya pakai exhaust TS Racing. Masa saya pasang exhaust ni, saya ada buat video. Siapa yang belum tonton boleh tonton lah. Exhaust TS Racing ni, dia punya silencer asal dia, dia bentuk dia macam ni eh. Ni silencer asal TS Racing lah. Kalau korang tengok yang ini, saya modified lah. Yang ni saya buat sendiri silencer dia. Jadi bunyi dia lebih padat, lebih garing, lebih bising sedikit daripada yang asal. Apa saya buat, saya beli besi stainless steel macam ni. Ni yang sisa-sisa dia lah yang saya beli. Lepas tu saya modified lah. Masuk, kita buat. So macam mana bentuk lubang dia, jom kita buka tengok lah. Saya bagi orang tonton lah. Ni bentuk dia. Inilah dia, dia punya silencer yang saya modi lah. Saya buat lubang dia lebih sedikit daripada lubang yang standard. Perbezaan dia, lubang dia lebih sedikit lah. Yang ni lubang dia lagi banyak. So ni bunyi dia lebih kepada bunyi selapis, bunyi zing, ting ting ting. Yang ni bunyi ala-ala pipe lah. Bunyi macam seakan-akan pipe. Kalau korang pakai pipe kan, macam tu lah bunyi dia. Lepas tu fiber, saya masuk fiber baru, bagi dia padat lah. Jadi bunyi dia memang sting habis.
Okay guys, saya rasa video sampai di sini saja dulu. Tun, kepada baru saja untuk video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Mael mengundurkan diri dulu. Bye-bye. Assalamualaikum. See ya.